Ya, halo, selamat siang kawan sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di hari Sabtu 11 Desember 2021 ini mohon izin. Izinkan saya untuk membuat video pendek yang di sini akan saya tampilkan salah satu profil tabula buat tanaman buah dalam pot. Oke, dan kali ini akan saya tampilkan Barbados cherry atau acerola. Acerola ini cukup besar, batangnya sudah sering berbuah. Ini di ukuran pot 40 ya. Barbados cherry ini banyak sekali kandungan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Di dalamnya ada kandungan mineral yang cukup lengkap, yaitu ada kalsium, kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Di dalamnya juga ada kandungan vitamin yang cukup komplit, yaitu vitamin A, B, C, dan E. Di dalamnya juga ada kandungan serat yang bagus untuk lambung, usus, dan pencernaan kita. Dan di dalamnya ada kandungan antioksidan yang bagus untuk menggelontor, membuang, mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Karena pola makan orang modern biasa ada banyak lemak jahat, lemak jenuh, pengawet, pewarna. Oke kawan, saya tunggu kedatangan Anda ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi di tempatnya Pak Edi, di tempatnya Bu Yayu. Kita bisa ngopi, bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Oke ya, saya tunggu di KTB Kampung Tabula Badas di Jalan Kunjang 108 Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Wassalam.